membagi-bagikan makanan paket namanya lagi. Kita bisa berbagi kepada sesama. Sekali. Terima kasih kepada Sedekah Kreatif. Saya ucapkan sekali lagi banyak terima kasih. Mudah-mudahan hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satu yang akan terus bisa menjadi amal saleh bagi seorang muslim setelah wafatnya adalah sedekah jariyah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Kalau anak Adam meninggal dunia maka terputus sumber pahalanya kecuali dari tiga. Yang pertama beliau menyebutkan sadaqatun jariyah, sedekah yang terus bisa bermanfaat. Dan itu berada dan umumnya itu di tanah yang diwakafin, di bangunan, jembatan yang terus berfungsi untuk orang banyak. Maka bertepatan juga dengan momentum Ramadan, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwad ma yakunu fi Ramadhan. Dan lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadhan. Maka beranjak daripada dua buah hadis ini, kami mengajak anda, wahai saudaraku seiman, untuk partisipasi dalam pembebasan tanah yang akan diperuntukkan untuk rumah tahfidz al-basirah atau rumah Quran al-basirah yang sekarang sudah terdiri dari 340 santri dan berdiri dari tahun 2011. Hanya saja karena lokasi tempat itu belum dimiliki, maka butuh tempat yang sudah pasti. Dan ini kesempatan bagi kita semua untuk meraih sedekah jariah yang akan terus mengalir setelah kita meninggal, karena mereka, para santri ini, menghafal Al-Quran, tentu juga dengan tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya. Dan kami sekarang sedang berada di lokasi tanah yang rencana akan dibebasin. Kurang lebih lokasi tanah yang ada di belakang saya ini ada 6.000 meter yang insya Allah akan dibebaskan. Dan per meternya itu dengan harga 5 juta rupiah. Bagi anda yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezeki, maka bisa anda segera berlomba-lomba untuk meraih kesempatan ini. Di sebelah saya ada Pak Kemo, beliau pemilik tanahnya langsung. Dan di sebelahnya lagi ada Ustaz Wildan, beliau pendiri Al-Basirah. Dan di sebelahnya ada Saudara Aris dari yayasan kami yang mewakili semua ini. Insya Allah anda bisa datang dan meninjau lokasi. Alamatnya tertera di layar anda. Anda akan bisa lihat di sana. Anda bisa kontak ke yayasan kami di nomor juga yang tertera di situ, customer service. Anda bisa menanyakan lebih lanjut tentang program amal jariah ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membagi-bagikan makanan paket namanya lagi. Kita bisa berbagi kepada sesama. Sekali. Terima kasih kepada Sedekah Kreatif. Saya